Halo sahabat Erlangga, apa kabar? Semoga semuanya masih semangat ya dalam menjalani hari. Salam kenal, aku Kak Zek dan aku Kak Kanya. Kali ini Kak Zek dan Kak Kanya akan mengajak adik-adik sahabat Erlangga untuk mendengarkan cerita. Ya. Nah, adik-adik sahabat Erlangga, apakah kalian punya cita-cita? Coba dong kasih tahu apa sih cita-cita kamu ke Kak Zek dan Kak Kanya. Wah, banyak ya yang punya cita-cita. Bagus-bagus semua cita-citanya. Iya, tentu saja ya, nah. Dan pas banget Kak Zek. Hari ini Kak Zek dan Kak Kanya mau bercerita sebuah kisah yang ada hubungannya dengan salah satu profesi. Mungkin aja profesi ini adalah cita-cita dari salah satu adik-adik di rumah. Kira-kira apa profesinya Kak Kanya? Profesi yang akan kita ceritakan hari ini adalah Pramugari. Pramugari. Dan cerita kali ini kita angkat dari buku dalam seri Aku Ingin Menjadi. Yang diterbitkan oleh Esensi. Udah gak sabar kan pengen denger ceritanya? Yuk kita mulai. Ayo kita dengar. Di suatu pagi hari, Nabila dan ayah akan pergi untuk mengunjungi nenek di Medan. Mereka pergi ke bandara. Nabila dan ayah pergi ke bandara. Sesampainya di bandara, Nabila dan ayah langsung menukarkan tiket pesawat mereka. Setelah itu mereka ke ruangan tunggu pesawat. Nabila yang pertama kali naik pesawat sangat kesenangan. Nabila melihat pesawat yang mendarat dan juga lepas landas. Tidak lama kemudian tiba-tiba ada ting-tong pengumuman bahwa pesawat Nabila sudah siap untuk diberangkatkan. Ayah dan juga Nabila segera berjalan naik ke dalam pesawat. Di pintu pesawat ada seorang wanita. Nabila pun bertanya kepada ayahnya, apakah itu seorang pramugari ayah? Dan ayah pun menjawab, itu adalah seorang pramugari. Nabila masuk ke dalam pesawat, dibantu oleh tante pramugari. Tante pramugari menunjukkan tiket dan kursi Nabila. Selain itu, tante pramugari juga membantu menyimpan barang bawaan Nabila di luggage cabin yang ada di atas kepala. Pesawat pun siap lepas landas. Sebelum pesawat lepas landas, tante pramugari menginstruksikan keselamatan kepada para penumpang. Pesawat pun sudah lepas landas dan sudah berada di udara. Ting tong, lampu tanda kenakan sabuk pengaman sudah dimatikan. Tante pramugari menghampiri Nabila dan berbicara kepada Nabila. Adik manis, meskipun lampu tanda kenakan sabuk pengaman sudah dipadamkan, tapi sebaiknya tetap duduk di bangku dan mengenakan sabuk pengaman ya. Nabila pun berkenalan dengan tante pramugari. Tante pramugari, nama aku Nabila. Nama tante siapa? Oh, nama tante adalah Tante Mita. Nabila pun bertanya-tanya kepada tante pramugari. Tante, tadi aku melihat banyak sekali orang yang bekerja dalam pesawat ini. Sebenarnya ada siapa aja sih yang bekerja di pesawat ini? Adik manis, seluruh orang yang bekerja di dalam pesawat bisa kita sebut sebagai flight crew. Ah. Dan flight crew itu terdiri dari pilot dan kopilot. Namun, khusus orang yang bekerja di dalam kabin penumpang disebut juga sebagai cabin crew. Cabin crew yang perempuan disebut juga pramugari seperti tante, dan yang laki-laki biasa dipanggil pramugara. Ada banyak sekali orang yang bekerja di dalam pesawat, adik manis. Setelah menjelaskan itu kepada Nabila, Tante Mita pun kembali menjalankan tugasnya. Nabila memperhatikan tugas-tugas pramugari. Selain membersihkan pesawat, memberikan makanan, dan memberikan surat kabar kepada para penumpang, tugas pramugari juga sangat banyak, teman-teman. Ada banyak sekali. Setelah itu, Tante Mita kembali ke kursi Nabila dan menjelaskan syarat keselamatan dan dia tugasnya menjaga penumpangnya. Seperti apa? Jadi Nabila, pramugari itu memiliki tugas yang banyak. Harus memastikan kenyamanan penumpang selama penerbangan dan juga keselamatannya. Seorang pramugari harus siap jika tiba-tiba terjadi keadaan darurat.
pramugari harus memandu seluruh penumpang untuk keluar melalui pintu pesawat. Lalu pramugari juga harus memastikan dan dapat menegur penumpang jika melakukan hal-hal yang membahayakan selama penerbangan, seperti misalnya merokok dalam penerbangan, itu tidak boleh. Atau misalnya menyalakan ponsel saat di atas pesawat, itu juga tidak boleh ya. Lalu menjadi seorang pramugari harus memiliki sikap yang tenang. Jadi ketika misalnya ada keadaan darurat seperti pendaratan di atas air, di atas laut misalnya, pramugari harus cekatan dan tidak boleh panik memandu seluruh penumpang untuk meluncur melalui pintu dan jendela darurat. Lalu pramugari harus bisa berenang supaya bisa menolong seluruh penumpangnya. Lalu Tante, apa aja sih syaratnya supaya jadi pramugari? Untuk menjadi seorang pramugari perlu proses yang panjang loh Nabila. Jadi ketika kamu sudah lulus sekolah atau lulus SMA, kamu bisa mengikuti sekolah kepramugarian atau pelatihan kepramugarian yang diadakan oleh banyak lembaga. Salah satunya juga diadakan oleh maskapai penerbangan. Selama pelatihan itu kamu akan diajari banyak hal, bagaimana berpenampilan, bagaimana berkomunikasi, dan Nabila juga perlu bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Karena penumpang dalam pesawat itu datang dari berbagai negara. Lalu nanti Nabila akan dicek secara kesehatan fisik dan tinggi badan supaya bisa membantu penumpang mengambil dan meletakkan barang di atas kabin pesawat. Lalu gak hanya diajari banyak hal, nanti Nabila akan dites bagaimana kekuatan fisiknya. Pramugari harus sehat dan kuat secara fisik juga. Lalu akan praktik cara berdandan dan berpenampilan. Banyak sekali yang akan dipelajari. Nah, jadi kalau mau jadi pramugari, Nabila harus terus mengasah kemampuan dan ilmunya Nabila ya. Wah, bisa keliling dunia dong Tante ya. Betul. Tante senang gak jadi pramugari? Tentu senang, banyak hal-hal yang bisa dilakukan dengan menjadi seorang pramugari. Salah satunya Tante mempunyai kesempatan untuk berkunjung ke kota-kota dan daerah yang indah di Indonesia. Gak hanya itu, Tante juga sering bepergian ke negara-negara di luar negeri. Tapi Nabila, tentu gak semua hal menjadi pramugari itu menyenangkan. Ada juga kala Tante merasa sedih, yaitu ketika harus berpisah jauh dari keluarga dan memiliki sedikit waktu untuk berkumpul. Tapi gak apa-apa, biasanya sih semua itu terbayar ketika Tante pulang ke rumah dan membawakan oleh-oleh untuk ayah, ibu, dan seluruh keluarga di rumah. Nabila pun semakin antusias untuk menjadi seorang pramugari pada saat dewasa nanti. Keesokan harinya, ketika Nabila sudah sampai di rumah nenek, Nabila bangun pagi-pagi sekali. Wow. Ia sudah siap dengan ayahnya untuk olahraga. Nabila pun menghampiri sang nenek dan sang nenek berbicara seperti ini. Wah, cucu nenek sudah rapi sekali dengan baju olahraga. Mau olahraga bersama ayah ya? Iya nek, aku mau bawa olahraga. Khususnya berenang. Karena kalau aku sudah besar nanti, aku mau jadi seorang pramugari. Wah, cucu nenek sudah besar, sudah punya cita-cita ingin menjadi seorang pramugari. Nenek pasti akan dukung dan doakan. Semoga cita-cita Nabila bisa tercapai ya. Jika kamu punya mimpi, belajar tekun tiap hari, suatu saat kau akan jadi apa yang kau impi, percayalah pasti. Suatu saat kau akan jadi apa yang kau impi, percayalah pasti. Jika kamu punya mimpi,